Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Oke, besok ingat yang berpuasa jangan lupa. Biasanya ada yang lupa. Oh iya, waktunya puasa ini lupa sahur kek, lupa apa terawih kek, itu bukan alasan. Oke, kali ini kita akan menerbangkan pesawat turboprop permintaan dari teman-teman. Oleh siapa ya kemarin ya? Irin Jagger kalau nggak salah, atau sama yang lainnya lupa. Oke, kali ini pesawatnya Airbus A400M belajar untuk mendarat dulu sebelum melakukan apa ya eksperimen terbangkan ke tempat-tempat yang lainnya. Oke, di sini kita coba mendarat apa melewati jalur untuk pendaratan. Ini udah terlewat lagi. Oke, kita putar arah. Di sini yang kurang saya sukai di game turboprop ini, pengendalian pesawatnya sebagian menggunakan stick, sebagian menggunakan goyang-goyang HP. Oke. Ini saya putar sedikit pesawatnya supaya saya tahu posisinya nanti masuk di rute hijau-hijau tadi tahu. Ini membalikkan posisinya bingung, saya pakai cam ini. Nah, supaya kembali posisi ke belakang lagi supaya bisa mengendalikan pesawat. Oke, karena ada yang meminta untuk penerbangan pesawat di atas gedung menggunakan turboprop, jadi sebelumnya aku mau belajar mendaratkan pesawat turboprop dulu. Mendaratkan pesawat A400M di aplikasi turboprop. Di sini grafiknya bagus banget. Terus apa itu? Kalau terjadi kecelakaan pesawatnya benar-benar hancur atau pecah. Oke, di sini udah lewat lagi ya, aku percepat. Nah, kalau ke nggak melewati hijau-hijau, kalau ke belasuk ya harus memutar jauh. Ini tak pelankan HP-nya kuku buat goyang pelan-pelan supaya pas terus nanti masuk di hijau-hijaunya itu. Untuk bermain pesawat ini di bulan puasa enak juga sambil mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa, atau melihat permainan pesawat di Cempol Game juga boleh, bermain sendiri juga boleh. Tapi biasanya kalau asik itu hanya menonton saja, biasanya paling asik itu. Jadi lihat, kita tinggal hanya lihat aja, lihat seperti ini, hanya lihat bisa enggak orang ini mendaratkan usaha seperti itu. Tutorial mendaratkan gimana ya, gimana ya cara menerbangkan pesawat seperti itu, kan lebih enak melihat daripada memainkan. Oke, sekarang udah depan 200. Landasan, mudah-mudahan lancar 100. Jaya untuk pendaratannya. Ini aja masih goyang-goyang ini. Iya. Ini apalagi nih, suruh apa ini, rem nggak mau jalan. Nah itu diturunkan, dari turunan baru break lagi. Wah, sulit ternyata, sulit. Butuh belajar lagi. Oke bro, untuk mendaratkan pesawat A400M sampai di sini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bye.